Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di YouTube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju nggak setuju, terserah Anda. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Fenry. Permisi coach, izin request cover Hakus Bells terbaru. Cover ini membawakan dua karakter, yaitu Bell sendiri dan karakter cowoknya dalam tanda petik ya, yaitu Haiko. Oke. Apakah ini bisa dibilang suara Ikemen, dan apakah kesalahan-kesalahan baik dalam cover sebelumnya sudah bisa dibilang benar? Mohon requestnya ya coach. Cover sebelumnya yang mana saya lupa. Oke, Hakus Bells judul lagunya Suki Dakara. Oke, kalau gitu kita akan langsung tonton saja ya, Hakus Bells dengan lagu Suki Dakara. Mepet Rins. Mepet Rins. Belum keluar karakter yang lain. Oke, setengah lagu masih belum muncul karakter suara yang lain ya. Tapi di sini kita bahas dulu ya. Di awal-awal kita sudah menemukan bahwa di sini range-nya mepet sekali ya. Udah nggak bunyi nadanya ya, tapi nggak fals untungnya. Well, biasanya untuk kasus yang seperti ini saya biasanya menyarankan untuk naikkan nada dasar supaya nada terendahnya bisa bunyi ya. Tapi karena di sini kelihatannya mau membawakan karakter cowok ya, sehingga mungkin nada dasarnya nggak diubah di sini. I don't know. Selebihnya untuk cara nyanyinya di bagian ini nothing special ya. Bila dibilang bagus juga ya oke, tapi nggak ada something yang spesial gitu. Kita akan lihat bagian berikutnya. Oke, lanjut. Ya, di bagian keduanya dia ganti karakter suara ya, padahal sebenarnya hanya ganti warna suara menjadi lebih gelap ya. Saya nggak tahu sejauh mana pengertian yang dipahami oleh teman-teman semua tentang suara cowok dan suara cewek, juga kesalahpahaman apa yang terjadi dalam kasus ini gitu ya. Ya, sebenarnya gini, dalam konteks cewek memerankan karakter cowok ya, menggunakan suara cewek yang digelapkan atau dibulatkan supaya dimirip-miripin sama cowok gitu,
itu sebenarnya nggak masalah, karena bagaimanapun suara cewek nggak akan jadi seperti suara cowok. Tapi kalau misalkan konteksnya, misalkan ada cewek yang suaranya dibulat-bulatin, digede-gedein, terus ngaku ini suara cowok, nah ini salah kaprah di sini. Karena bagaimanapun suara cewek dan suara cowok itu berbeda, perbedaannya ada di anatomi laring. Cewek lebih kecil laringnya, sementara cowok lebih besar ya. Ini yang menimbulkan perbedaan karakter suara itu. Cewek dan cowok ketika nembak satu nada dalam oktav yang sama gitu ya, itu approach-nya berbeda, kualitas suara yang dihasilkan juga akan berbeda. Sehingga kalau misalkan ada, ya tadi saya bilang ada cewek terus suaranya dibuat gede, dimirip-miripin sama cowok, terus ngaku ini saya bisa suara cowok, nah ini yang salah. Tapi kalau konteksnya hanya memainkan peran, oh aku pengen jadi cowok nih, terus suaranya digelap-gelapin, berperan sebagai cowok, itu gak masalah. Untuk lagu ini pun Bear saya anggap ya dia memainkan peran sebagai cowok gitu aja. Lanjut. Berasa kayak dengerin Kagami ini Len sama Rin ya. Oke, ya kalau saya dengerin ini tanpa konteks Hakos Bael dan Haiku ini, mungkin saya akan mikir, oh ini suara cewek sopran dan suara alto, jazz dead. Saya nggak akan mikir ini suara cowok, karena jelas produksi suara dan approach tekniknya itu antara cowok dan cewek sangat berbeda. Untuk nyanyi di lens ini aja, kalau cowok itu pasti suaranya akan lebih kuat, lebih lantang gitu ya, karena dia harus mengeluarkan power lebih besar. Sementara kalau cewek, ini range nyamannya dia, sehingga dia nggak akan terlalu apa ya, nge-push power gitu ya. Itu perbedaan, salah satu perbedaannya ya. Lalu bagaimana dengan cewek-cewek yang suaranya gede, terus range nadanya rendah, bisa serendah mungkin sampai nyampe di range cowok? Apakah kita bisa bilang dia bisa suara cowok? Well, kalau untuk range kita bisa bilang oh dia bisa suara cowok. Tapi kalau kita memandangnya dari sisi yang lebih luas, karakter suara cowok kan nggak cuma range, tapi juga warna suara, timbre, dan lain-lain. Lalu yang dilakukan Bales ini, dia nyanyi dengan karakter cowok ini, apakah sudah bisa dibilang benar? Well, kalau untuk konteks memainkan karakter cowoknya, saya rasa udah oke ya di sini. Oke lah, apa balance-nya juga bagus gitu ya dengan karakter suara ceweknya gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah karakter suara cowoknya itu emang beneran terdengar cowok, ya enggak gitu. Well, I think itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau request silahkan drop link-nya di kolom komentar, atau bisa join di server Discord Studi Suara, link-nya di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Studi Suara, nyalakan
nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di music comment berikutnya, tetap di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu.